Nah, sekarang kita bongkar per make up-an aku. Di sini ada 3 tas, tapi biasanya yang memang aku bawa ke lokasi syuting itu dan sehari-hari lebih di sini, dan biasanya kalau sama syuting ini 2. Kita buka yang dari tas besar dulu. Kalau tas besar tuh biasanya kalau misalnya aku mau ganti-ganti lipstik, kalau enggak foundation, lebih di sini. Nah, di sini bagian sebelah sini ada lipstik. Ada yang warna merah, ada yang warna merah tua banget. Terus di sebelah sini juga lipstik juga, ada ini kayak yang lip balmnya gitu. Terus udah gitu ada lip gloss juga. Di sebelah sini, ini aku belum beresin sih, jadi kayak agak bercampur. Ini ada blush on, ada bulu mata palsu. Terus ini peralisan banyak banget ya peralisan. Di sini ada finishingnya, terus di sini ada bedak tabur, terus di sini ada highlighter, ada blush on. Nah, terus ini belum aku pakai tapi lucu banget packagingnya, jadi diputer terus ini blush on gitu, blush on cream gitu. Nah, ini kurang lebih ini yang di sini. Ada lagi yang lebih banyak malah di kantong yang nih. Nah, ini yang wajib aku bawa kalau syuting. Nah, sini aku mau nunjukin aku punya brush lucu banget. Nah, ini kayak mermaid gitu brushnya. Gitu. Terus udah gitu ini ada eyeshadow-nya. Sengaja aku bawa kemana-mana tuh yang ini karena warnanya kayak lebih netral gitu, masuk mau aku pakai baju apapun menurut aku ini masuk, dan warna sama warna kulit aku juga. Ini ada brush, kumpulan brush yang kecil-kecil. Terus udah gitu ini ada ini buat alis, ini buat shading, buat kayak kelihatan tirus gitu. Ini ada mascara, ada buat alis juga, pokoknya buat bagian mata di sini. Terus udah gitu ini ada foundation lagi, ini ada foundation yang lebih ringan, concealer. Terus udah gitu, nah lipstick kayaknya kalau aku sih ngerasa kayak banyak banget ya lipstick aku ya. Karena biasanya kalau misalkan pakai baju apa gitu, aku suka ganti-ganti lipstick. Ini lipstick aku. Lipstick kesukaan aku itu yang mana ya? Ini warnanya kayak coklat lebih ke orange gitu, kurang lebih warnanya sama kayak yang aku pakai sekarang. Terus sama ini, kalau ini kayak lebih ke pink gitu. Ya, itu dia tadi Fashion People koleksi makeup aku. Oke, siap. Coklat. Skincare dong. Highlight. Baju kekecilan. Main film. Cara di-living. Colorful. Cara Delevingne, boleh 2 gak? Cara Delevingne sama Kendall Jenner deh. Sneakers. Tas. Belum pernah. Mendingan kulit kusam. Oh iya, ngomongin kulit kusam, biar kita terlindung dari paparan sinar matahari, dari iLook ada tips khusus untuk ngatasin kulit kusam. Check this out. Pernah nggak sih ngerasa kulit lebih kusam setelah pulang liburan? Saking serunya liburan, kadang kamu nggak sadar kalau kulit jadi lebih gelap dan kusam karena terkena sinar matahari terlalu lama. Tapi kamu nggak perlu khawatir, karena beberapa tips ini bisa kamu lakukan untuk mengembalikan kulit cerahmu.
Pertama, gunakan masker wajah. Masker wajah akan mendinginkan kulit kamu setelah terpapar sinar matahari. Kamu bisa menggunakan masker jenis clay mask atau sheet mask yang mengandung lidah buaya, tomat, madu, atau susu yang tidak hanya mendinginkan, tapi juga mengurangi kemerahan pada kulit kamu. Kedua, lakukan eksfoliasi. Setelah kemerahan mulai hilang, ini saatnya kamu melakukan eksfoliasi atau mengangkat sel kulit mati yang ada di wajah. Eksfoliasi menggunakan scrub bermanfaat untuk membersihkan pori-pori dan mempercepat regenerasi sel kulit. Nah, setelah membuat kulit tampak lebih sehat, eksfoliasi secara rutin ternyata juga membantu melawan tanda-tanda penuaan loh. Untuk kulit wajah, kamu bisa mengulangi proses scrubbing seminggu sekali. Sedangkan untuk kulit tubuh, kamu bisa mengulanginya 2-3 kali dalam satu minggu. Next, gunakan krim pencerah. Rajin menggunakan krim pagi dan malam juga menjadi salah satu cara ampuh mengatasi kulit kusam. Pilih produk krim wajah yang tidak hanya melembabkan kulit, tapi juga mencerahkan kulit. Pastikan juga kandungan dalam krimnya aman agar kulit kamu tampak cerah secara natural. Gunakan sunscreen saat keluar rumah. Untuk perlindungan tambahan, kamu bisa menggunakan sunscreen saat beraktivitas di luar ruangan. Gak mau kan kulit kamu semakin kusam? Nah, itu dia tadi beberapa tips untuk mengembalikan kulit cerah kamu ya, fashion people. Selamat mencoba! Ya, makasih fashion people udah nemenin aku di rumah yang emang kebenaran lagi sendirian. Aku Sahila Hisyam, pamit dulu. Bye-bye! Muah. Ini dia pemenang Look of the Week minggu ini dengan tema Neon Style. Selamat ya. Buat kamu yang belum beruntung, yuk ikutan Look of the Week minggu depan dengan tema Purple Outfit. Upload foto kamu menggunakan outfit berwarna ungu, mention ke Twitter atau Instagram at ilook_net. Jangan lupa pakai hashtag ilook_lotw dan Purple Outfit. Ingat ya, foto kamu harus high definition and from head to toe, just like this. Buat kalian yang ketinggalan episode terbaik iLook, kalian bisa nonton lagi di channel YouTube Net Lifestyle. Jangan lupa buat nonton iLook setiap hari Minggu jam 10 pagi hanya di Net. See you next week, fashion people. Bye-bye. Yeay, udah sampai kamar aku. Nah, pasti kalian pada penasaran kan biasanya... suara apaan tuh? Maaf, aku gak konsen apaan. Iya, ngomongin kulit... ngomong gitu ya. Kulit kusam. Iya ya, ngomongin kulit kusam nih, fashion people dari, apa maaf, fashion role model favorit, tengah-tengah siapa ya?